Mentimun adalah makanan yang sangat bermanfaat bagi tubuh kita. Mentimun bisa dimakan sebagai cemilan, ditambahkan ke salad, sandwich, atau bahkan dapat ditambahkan ke smoothies Anda. Mentimun mengandung nutrisi yang bermanfaat, serta senyawa dan antioksidan yang membantu dalam mengobati dan mencegah beberapa kondisi penyakit bagi tubuh. Selain itu, mentimun rendah kalori dan mengandung banyak serat larut yang membuatnya ideal untuk menurunkan berat badan. Oleh karenanya, sangat baik untuk mengkonsumsi mentimun setiap harinya. Berikut 9 alasan mengapa wajib mengkonsumsi mentimun setiap hari. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk subscribe and like ya, supaya channel ini semakin bermanfaat. 1. Baik untuk otak. Mentimun mengandung flavonol antiinflamasi yang sangat bagus untuk meningkatkan kesehatan otak. Fungsi utamanya adalah untuk meningkatkan konektivitas neuron, dan itulah alasan mengapa Anda harus mengkonsumsi mentimun setiap hari. Ini tidak hanya akan membantu dalam menjaga ingatan, tetapi juga akan melindungi sel-sel saraf dari kerusakan yang berkaitan dengan usia. 2. Mengandung antioksidan. Antioksidan dalam mentimun dapat membantu memblokir oksidasi yang menghasilkan radikal bebas yang dapat menyebabkan beberapa jenis penyakit kronis. Radikal bebas bisa menyebabkan penyakit seperti kanker, jantung, paru-paru, dan penyakit autoimun. Buah-buahan dan sayuran yang salah satunya mentimun terutama dikemas dengan antioksidan yang dapat menurunkan resiko penyakit ini. 3. Membantu kerja usus. Salah satu alasan untuk makan mentimun setiap hari adalah mendukung gerakan usus secara teratur. Mentimun kaya dengan air dan serat larut membantu meningkatkan konsistensi buang air besar, mencegah konstipasi, dan membantu menjaga keteraturan kerja usus. Itu juga bisa membantu meningkatkan frekuensi gerakan usus sambil memberi makan bakteri menguntungkan dari usus. 4. Mengurangi stres. Mentimun kaya akan vitamin, terutama vitamin B kompleks yang termasuk vitamin B1, vitamin B5, dan vitamin B7. Vitamin B7 juga dikenal sebagai biotin. Vitamin ini sangat efektif dalam merilekskan sistem saraf sehingga dapat membantu Anda terhindar dari stres dan kecemasan. 5. Menurunkan berat badan. Ini adalah fakta umum bahwa mentimun membantu menurunkan berat badan. Bagi Anda yang sedang menjalankan program penurunan berat badan, salah satu asupan yang bisa dicoba adalah mentimun. Jus atau air mentimun membantu mengurangi kalori di dalam tubuh Anda. 6. Sifat antiinflamasi alami. Mentimun mengandung sekitar 96% air yang membuat tubuh Anda terhidrasi, serta memelihara sel-sel tubuh dan meningkatkan sejumlah besar proses internal. Jus mentimun juga bagus untuk mengurangi rasa sakit dan infeksi. Berkat sifat anti peradangan yang ada di kandungannya, maka dapat menghambat enzim yang dihasilkan bagi penderita peradangan internal. 7. Baik untuk pencernaan. Mentimun kaya serat larut dan air, serta kulit mentimun mengandung serat yang tidak larut. Mulailah kebiasaan sehat dengan menambahkan mentimun di salad dengan biji wijen dan cuka sari apel. Ini sangat bagus untuk sistem pencernaan karena Anda tidak akan menderita asam surutnya. Mentimun juga akan membantu mengurangi tingkat pH di lambung dan akan membantu mengurangi sembelit juga. 8. Baik untuk jantung. Mentimun mengandung kadar potasium yang tinggi, yang sangat bagus dalam mengatur tekanan darah. Kalium bertindak sebagai elektrolit yang membantu mengatur fungsi seluler. Ini juga membantu dalam merawat sistem saraf, kontraksi otot, dan fungsi jantung juga. Selain itu, mentimun mengandung serat yang dapat membantu mencegah penumpukan kolesterol di arteri
dan mencegah penyumbatan jantung. 9. Menjaga kesehatan ginjal. Buah mentimun mengandung silikon, florin, dan kalium serta memiliki kadar kalori yang rendah, sehingga manfaat mentimun mampu membantu merangsang ginjal untuk membuang sisa metabolisme dan deposit lemak di dalam tubuh. Demikian 9 alasan mengapa kita wajib mengkonsumsi mentimun setiap hari. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.